Halo, halo Nesha. Nesa, Halo sampai Nesha. nonton TV. Nanti minum lagi ya. Nek mama sih makan dulu. Nesa. Nah, ya nonton TV. Aktivitas apa dia? Ternyata pemilik nama asli Disi Sari Heni Puspita ini kerap kali dilanda rasa gundah. Nesha, selalu hadir dan halo. Dalam diri Dela di saat rumah tangganya bersama joki Fernando diterpa badai masalah. Hal ini dikatakan Dela saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat hari Kamis kemarin. Pada saat masalah suami aku itu, kan dua kali ada masalah ya. Itu aku hamil, yang pertama aku hamil 6 bulan. Pertama itu konflik pertama kali dia dituduh menggelapkan mobil. Konflik kemudian yang kedua ada lagi orang yang bilang katanya suami itu juga menggelapkan mobil, tapi sempat dikeliru juga berhubung masalah. Sebenarnya memang setiap pas ada masalah itu jujur memang berpengaruh juga sih ke dalam kondisi rumah tangga, tapi ya berusaha sabar aja sih, karena pada saat kita mau menikah pun juga prosesnya nggak segampang kita membalikkan telapak tangan, hampir mau dikacaukan sama orang yang nggak bertanggung jawab itu. Terus aku juga kembali lagi, aku juga melihat kemarin-kemarin pada saat aku lagi susah juga dia cukup banyak kasih support ke aku. Diakui artis kelahiran Malang, Jawa Timur 6 Agustus 1981 ini, pertengkaran demi pertengkaran kerap kali terjadi dalam rumah tangganya hingga terkadang tidak melihat waktu dan tempat. Bahkan pernah perselisihan juga sempat terjadi di depan buah hatinya. Sempat satu hal yang bikin aku sedih, kalau aku yang paling gede itu gede sama temennya. Dia bilang, aku sedih pada dia. Aku yang gak ada. Besarnya pengaruh pertengkaran terhadap psikis dua anaknya disadari Dela dan suami untuk selalu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.